Hai guys, assalamualaikum. Ini kita lanjut ya, lanjut dengan acara begawe selamatan tasyakuran pernikahan daripada Abang Rio dan Mbak Lisa nih guys. Ini makanan ringannya guys. Ini dalam bentuk kue ya. Nah, kalau kita ketahui ya, kalau sudah ibu-ibu memegang atau diamanahi tugas untuk urusan kue, makanan-makanan ringan heboh guys. Semuanya menjadi heboh. Kita bisa mendengar aja suara-suaranya itu ya. Tapi di sini yang ditawarkan makanan-makanan tradisional Lombok juga itu guys. Ada apa namanya itu? Ketan hitam ya. Ada kue ketan hitam, ada sari muka, ada nagesari, ada peyek, ya itu makanan-makanan yang sangat ngangenin ya, terutama bagi teman-teman yang jauh dari Lombok guys. Ini sari muka, ada ketan hitam, enak sekali dimakan. Nah ini sohibul baitnya guys. Ini ibunda daripada pengantin perempuan laki-laki, dan itu pengantin perempuannya guys. Gimana? Ya, selamat ya, semoga berkah ya. Ini juga bunda ini juga sibuk, dia ngurusin urusan beras. Nah ini untuk ini khusus untuk perempuan kali ini guys. Jadi khusus untuk perempuan, tamu-tamu perempuan itu dipisah dengan tamu laki-laki ya, waktunya ya. Nah, saat ini sahabat, teman ya, diundang untuk bisa datang di acara tasyakuran walimah pengurus ala Dusun Temas, dimana disini mengedepankan tradisi-tradisi lama ya. Itu saja mungkin dari Dedah tuh teman-teman. Jadi di sini kita lebih mempertahankan kearifan lokal dalam rangka memperkuat, melestarikan budaya-budaya sesak Lombok yang ada di Dusun Temas, Desa Mahmada, Kecamatan. Oke guys, itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.